hi YouTube. Saya Sean daripada Blastermania. Alright, so dah lama tak jumpa ya. Apa khabar kalian? Okay, ada duduk dalam rumah tak? Kena duduk dalam rumah diam-diam ya. Alright, so ini adalah rumah saya. That's why lain daripada apa yang anda lihat kan. So, hari ini kita ada unboxing. Unboxing yang memang produk yang dah lama sangat Sean tunggu. Memang lama sangat. Kenapa? Kerana sejak daripada sebelum tahun baru Cina lagi sampai sekarang barulah dapat. So, apa itemnya? Ini dia. Ini dia. Produk daripada 3DG dan adalah model jenis G17. Okay. Kotak memang cantik lah. Tengok kotak dia. Memang cantik, solid. Okay. Tetapi adalah spelling error sikit. Ni. Spelling error sikit. Sepatutnya a new era has come. Tapi dia dah ear. Macam tu lah China punya. So maafkanlah 3DG ni ya. Alright, jom kita lihat apa yang ada dalam box. Dah ready belum? Okay, ini dia. So apa yang anda ada, ini bukan user menu ya. So ada user menu satunya, tapi tak sure lah tulisan Mandarin Sean pun tak pandai baca. Mungkin anda scan lah QR ni, dapat sesuatu kod ataupun user menu dalam tu kod. Alright, ada sekeping user menu lah kita panggil ya. Lepas tu ni, cermin mata keselamatan dia lain macam punya. Nampak? So cermin mata keselamatan ini memang penting, kena pakai sentiasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan. Alright, cantik. Ni memang custom made punya lah dia. Khas untuk dia tu je. Lepas tu ada gel ball. Tengok gel ball dia. Macam tabung uji ni. Nampak? Dia material daripada macam kaca. Macam kaca lah. Tapi tak sure ke kaca ke tidak. Kalau dia bukan kaca, dia adalah acrylic. So, nampak premium lah. Premium. Gel ball pun premium lah. Okay, lepas tu ada mag. So satu mag. Memang dia ada lubang ni, ada dua ni. Ini kalau anda beli pre-order yang first batch 1200 unit tu first batch, anda akan dapat dua bateri dengan dua mag. Kalau tak, sekarang memang dah lepas lah. Tak ada dah, memang dah tak ada. You akan dapat satu saja sekarang. Sebab memang 1200 unit yang first tu memang pre-order. Memang kira public funding, bukan pre-order. Bukan sekadar pre-order. Diorang ada public funding. Artinya 1,200 orang yang bayar kepada mereka tu, mereka dah dapatkan duit dia, duit anda semua-semua ni sebagai investor juga. Baru dia ada duit yang cukup untuk develop model yang ni. Kalau tak, tak adalah model ni. Alright. So Mac dia special Mac. Tapi adalah macam kasar sikit lah. Daripada nylon ya. Dan dia ada bateri. Ha, ni bateri pun memang custom made lah ni. Bateri. Ha, bateri dia 420 mAh, 11.4 volt. Alright. 420 mAh, 11.4 volt. Okay, nampak lah. Macam ni lah. Okay. So apa lagi? Aha, tak lain tak bukan, ini kita punya hero. Perasaan di tangan macam ringan sikit berbanding dengan P1. Tetapi secara keseluruhannya consider okey. Cantik juga. Okey. Not bad. Nanti kita bagi close up ya. Okay, kita tengok apa yang ada dulu. Keluarkan saja. Ni. So ni ada spare part sikit. Apa yang ada kat sini? Okay, ni nanti kita cerita. Dia ada satu utas ni ha lah, tali untuk ikat ni ha.
ini sebagai satu alat yang berguna juga kalau ada isu mekanisme nanti. Ni nampak, ni memang alat yang berguna tempat ni, tapi dia nylon lah dan dia ada penghargaan sikit. Ha, di sini anda boleh nampak tak dia tulis penghargaan. Ha, ni 1200 unit. Ha, dia terima kasih kepada semua yang telah buat public funding 1200 unit ni. That's why barulah dia ada model ni dikeluarkan, dan public funding tu dimulakan pada tarikh ni dan item dikeluarkan pada tarikh ni. Ha, nampak tak? Memang ada guna benda ni. Memang ada guna. Tapi tu pasal teknikal, kita buat video yang lain ataupun tunggulah sesiapa yang pro untuk buat video dia. Ada part satu. Ni part. Ada satu part ni. Okay. Lepas tu ada juga satu o-ring. O-ring yang anda boleh tukar untuk digunakan di kawasan outer barrier ke inner barrier. Panggil inner lah, ni memang tak ada outer kan. Anda boleh tukar kalau dah macam leaking kan. Alright. Ni kita masukkan balik. Kita letak kotak tepi ya. Okay, so kita balik kepada view yang macam ni pula ya. So sekarang ini bateri dia. Bateri dan kita nak masukkan bateri kepada Mac yang ni lah. So Mac yang ni kalau nak reload di sini, anda kena tarikkan spring yang ni sampai dia sangkut kat sini dulu. Tarik ke bawah dan bahagian ni anda buka. Pusing macam ni, putar je. Pusing. Ha, keluarkan dia. Okey, keluarkan dia macam ni dan boleh masukkan jawbo nantilah. So jawbo yang boleh masuk di sini around dalam 20 ke 22 ke 23 biji. Ha, itu nanti sebelum kita buat FPS testing tu, kita masukkan jawbo kat sini, kita try lah. Okey. Dan untuk masukkan bateri pula di sini sebelah sini, anda tolak saja. Tolak ni ke sebelah sana. Tolak je, anda akan dengar bunyi dia. Ha, nampak? Sikit je. Tolak dan anda boleh keluarkan ni. Ha. So yeah, bateri ni sebenarnya dia menggunakan connector XT30. So biasanya kita guna apa connector yang biasa tu kan, dan kalau upgrade sikit dia guna connector Tamiya, dan yang ni kali ni dia guna connector XT30. Dan berita yang tak baik, memang 3DG ni dia tak bagi charger. Anda kena usahakan sendiri charger, ataupun anda kalau pakai lipo balance charger tu, anda kena adalah dia punya connector yang boleh charge XT30 ni. Alright, so itu anda kena fikirkan ya, sebab dia memang tak bagi, sebab nak kurangkan cost kot. So nak masukkan dia punya battery di sini, anda sambunglah dulu. Lebih mudah untuk anda selitkan dia. Okay, masukkan bateri dulu, konektor dia, baru anda sumbat bateri. Okay, sumbat bateri. Okay, dia kan anda kena eja-eja sikit lah sini, sebab dia sini kan tinggi, nampak? Dia tinggi sikit kan? Ni ada bonjolan ni, so dia boleh sorok-sorokkan sikit. So anda kena eja-eja sikit lah. Okay, boleh tak? Kena jaga-jaga lah, nanti dia terkepik ke ataupun sesuatu yang tak baik berlaku lah. Sekejap lah, betul dia tem. Setelah balik macam ni, macam ini. Oh ke, saya dah silap lah. Biasalah Sean ni bergelut dengan bateri. Selalu je bergelut dengan bateri. Baru dapat. Alright. So dah masukkan bateri. Kita tengok sikit pula yang ni. Kita tengok sikit yang ni. Okay. Okay.
tak boleh nak fokus lah. Tak boleh nak fokus. Susah sikit, tak boleh nak fokus. Nantilah saya ambil video close up. Ni ada Glock, ada 17 Gen 4 Austria. Kamera ni lain daripada sebelum saya guna ni, that's why dia macam tu. Okay, bahagian bawah. Ini button safe. Ini button safe. Kalau kat bawah boleh tembak. Kalau anda tolak dia ke atas, dia tak boleh lah nak tekan. Tolak ke atas dah memang dah lock lah. Okay, ini kena ke bawah. Dan kalau belah kanan, ini untuk kalau anda tolak ke bawah ni, anda boleh keluarkan slide, top slide ke atas ni. Right. Jom kita try masukkan bateri. Ini bahagian dalam. Boleh nampak tak? Ada nampak sikit motor dia. Okay. Release di sini. Dan bahagian yang ni kita panggil inner lah. Inner dia daripada besi ya, metal. Ini pun daripada besi. Okay. Memang menarik. So selepas ini kita akan buat FPS testing. Dan sebelum FPS testing, kita timbang sikit ya. Okay. So ini penimbang kita. Timbang 370 gram. That's why dia lebih ringan daripada P1. 370 gram. Okay. Okay guys, so sekarang kita nak test FPS dia. So sebelum tu Mac, dan kita memang menggunakan Jabo lah. Jabo 7 ke 8 mm, yang tak bahaya. Kalau anda tekan, dia memang pecah. Ini adalah Jabo lah. Jangan masukkan benda-benda yang selain daripada Jabo ke dalam tu, rosak nanti. Okay, so nak nak reload dia senang saja. Yang first ni, ini nampak ada ni kan, anda boleh tarik kiri kanan pun boleh sehingga dia sangkut kat sini. Tarik dia. Okay, dah macam ni. Lepas tu yang ni nampak, anda putarkan dia ke jam 1 dengan 7. Okay, kedudukan ni dan keluarkan yang ni. Lepas tu masukkan Jabo. Dia boleh support around dalam 20 ke 22 ke 23 biji lah, macam tu lah. Okay, masukkan dia Jabo. Sekejap. Support. Sebab ni bukan di pejabat lah, di rumah je. So tak adalah yang apa, botol-botol tu. Okay. Orang macam ni lah. Nampak? Orang-orang macam inilah. Tutup balik. Dan ini tak payah naikkan dia sendiri. Anda masukkan dalam ni je. Okay. Right. Jom kita panggil Mr. Ace. Okay, Mr. Ace. Dah lama tak jumpa Mr. Ace. So, ni Mr. Ace. Ataupun Chrono kita lah. Nak bagi anda tengok macam mana tembak ke belah mana. Macam inilah. Right, jom kita try ya. Sekarang kosong. Sebab ni rumah ni tak boleh tembak sebarangan. Pecah-pecah je bo, nanti kena sound. Okay, tak apa, kita try ya. Sekarang kosong. Okay, 1, 4, 3. Satu, tiga, enam. Sorry, terlanggar tripod pula. 1, 4, 5. 1, 4, 8. 1, 4, 5. 1, 6, 3. Fuyo.
144. Ada ke 144 juga lah. Kita lagi tak. Ok, 146. Saya terlanggar je. 145. Ini memang out. Okay, apa tak cukup lah. Alright, so saya rasa kita tengok balik lah. Ini recording reading dia. So dapat 14 lebih lah. Yang maksimum tu 163. So saya tak pasti sama ada yang model saya dapat ni dia punya O-ring tu okey ke tak. Kalau rasa lemah sangat kan dia punya FPS tu, anda try lah tukarkan O-ring yang ada dibagi dalam box tu, supaya seal tu lebih ketat dan dia jadi lebih kuat lah. Sebab saya tak tukar lagi O-ring tu, sebab tengok reviewer yang lain semua siap-siap tukar lah, tak pakai yang original punya, pakai yang hitam dia bagi spare tu. So mungkin kalau dah tukar nanti dapatlah dalam 150-160 ke. Sebab ikutkan dia punya FPS ni dah memang lebih bagus daripada P1. So juga tidaklah sensitif sangat sebab pakai bateri, tak pakai gas kan. So Blaster Mania pun ada jual. Kalau P1 memang tak jual lah. Jangan tanya banyak-banyak lagi, memang tak jual. So kalau anda nak Glock, dapatkanlah 3DG Glock ni daripada kami. Tapi boleh juga saya nak bagi tahu, stok memang tak pernah cukup. Ini pun memang dah cukup perik dah, nak menunggu baru dapat. So anda kalau memang berminat dengan unit yang ni, so try dapatkan daripada kami lah. Try lah PM kepada Sean ya. Alright, saya rasa video sampai di sini saja dan kita berjumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih kerana setia bersama kami, dan disebabkan sekarang kan ada perintah kawalan tak boleh nak bergerak ke mana-mana, so memang susah sikit lah apa-apa bisnes sekalipun. Diharapkan anda terus setia bersama kami dan maybe, siapa tahu, model yang ni akan dijadikan giveaway. So nantikan video yang seterusnya daripada kami dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.